bangsawan yang pergi international, dia cakap you need to go to Indonesia. You need to go to Indonesia. Rakyat. Dekat sana ada 300 juta rakyat. Oh. Perlu diingat bahawa ekonomi Indonesia berkembang pada kadar yang sangat cepat berbanding Singapura dan Malaysia. Menurut Bank Dunia, kadar pertumbuhan GDP Indonesia adalah 5.04% pada 2023. Geleng-geleng dari perkara sepele. Sepele itu apa artinya, guys? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel, guys. Oke, guys, bertemu kembali bersama dengan Angka seperti biasa. Kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Dan inti pada kali ini, guys, adalah mengenai tentang tanggapan orang Malaysia terhadap negara Indonesia. Mereka ada mengatakan dan membuat pernyataan mengenai tentang ekonomi, ya, pendidikan, sosial, kehidupan juga, dan kayaknya seperti juga perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi, ya, yang berada di Indonesia. Jadi ini adalah terkait juga hubungan di antara Indonesia dan juga Malaysia, ya guys. Apapun, kita akan lihat bagaimana tanggapan orang Malaysia terhadap negara Indonesia. Dan sumber ini, guys, saya ambil dari TikTok. Jadi yang kita berlama-lama tanpa basa-basi, kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo, guys. 10 juta rakyat Indonesia, 300 juta rakyat. Kalau kita berkawan dengan usahawan yang buat bisnes besar-besar, everybody is talking about Indonesia. Everybody. Maka kalau kita sembang dengan kawan-kawan kita dekat kampung, kan, kau nak berniaga ke mana? KL. KL dengan mana orang? Ini kita nak cakap kat Malaysia. Kalau kita dah mingle around dengan usahawan yang pergi international, dia cakap you need to go to Indonesia. You need to go to Indonesia. Rakyat. Dekat sana ada 300 juta rakyat. Oh. 9 kebiasaan orang Indonesia yang bikin orang Malaysia geleng-geleng dari perkara sepele. Geleng-geleng, ya? Kedokteran gigi. Dari sepele, guys. Bentar, ya. Apa dikatakan tadi? Geleng-geleng dari perkara sepele. Sepele itu apa artinya, guys? Kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar, ya. 9 kebiasaan orang Indonesia yang bikin orang Malaysia geleng-geleng dari perkara sepele. Okay. Mahasiswa kedokteran gigi UGM asal Malaysia, Ivy Pan, menemukan 9 hal dan kebiasaan aneh di Indonesia yang membuatnya mengalami culture shock. Di akun YouTube-nya, Ivy Pan menyebut setidaknya ada 9 hal aneh tentang Indonesia yang tidak bisa ditemukan di negaranya, Malaysia. Ivy Pan mengungkapkan keresahannya karena merasakan perbedaan yang sangat signifikan antara kebudayaan Indonesia dengan Malaysia. Meski sudah 6 tahun tinggal di Indonesia, gadis asal Penang, Malaysia ini masih merasa asing dengan perbedaan kulturnya. Seperti apa, ya, perbedaannya? Makan tahu dengan cabe. Bentar, guys. Makan tahu dengan cabe. Cabe, guys, ya. Terheran-heran melihat orang Jogja makan tahu dan gorengan lainnya langsung dengan cabai. Ia sangat heran kenapa mereka bisa tahan pedas. Di kampung halamannya, orang tak pernah melakukannya karena cabai rawit sangatlah pedas. Tak urung, ia ingin mencobanya juga. Namun apa yang terjadi? Air matanya sampai meleleh karena kepedasan. Padahal di Jawa dan juga daerah lainnya, tradisi nyeplus lombok adalah hal yang biasa. Makan nasi sama kerupuk. Tidak kalah aneh lainnya adalah orang Indonesia suka makan nasi sama kerupuk. Baginya ini aneh sekali, karena tak ada orang Malaysia yang seperti itu. Pasalnya kerupuk bukanlah lauk menurut tradisi di negaranya. Padahal betapa kriuk-kriuknya makan nasi bareng sama kerupuk. Ukuran tisu kelewat besar. Menurut Ivy, kertas tisu yang sering nangkring di dashboard mobil itu terlalu besar ukurannya. Di Malaysia kecil-kecil ukurannya, seperti tisu Indonesia yang seukuran korek api. Anehnya lagi, teman kuliahnya sering membawa tisu besar itu dalam tasnya saat kuliah. Orang Indonesia suka main klakson. Tradisi yang dinilainya aneh lainnya adalah orang Indonesia yang suka mengklakson mobil atau motornya. Padahal di Malaysia orang jarang main klakson. Karena sering main klakson, semula ia sempat mengira orang-orang tersebut mau ngajak berantem. Uang Indonesia bikin pusing. Uang kertas Indonesia terlalu banyak angka nolnya. Ini yang membuat dirinya sering pusing. Misalnya pecahan uang 50.000 atau 100.000 yang punya sedemikian banyak angka nolnya. Pusing gak? Meski demikian, ia mengaku desain uang kertas Indonesia bagus-bagus karena lukisannya indah. Pas foto hitam putih. Ia sangat kaget saat diminta foto hitam putih untuk suatu keperluan. Pengalaman ini yang paling membuat kejutan budaya baginya. Pasalnya, permintaan foto hitam putih di Malaysia umumnya hanya untuk keperluan penguburan. Untuk keperluan penguburan saja. Padahal dia kan masih hidup. Benarkah tradisi Indonesia memang demikian? Meski merasa
Monster Shop. Ya paham, akhirnya permintaan foto hitam putih di Indonesia bukan berarti ia akan berangkat ke alam baka. Minum pakai galon. Ivy bingung kenapa orang Indonesia minum pakai galon. Ini aneh. Di Malaysia rata-rata orang minum pakai mesin penjernih air tanpa galon. Kalau soal ini mungkin Ivy kurang akurat. Soalnya bukan hanya Indonesia yang memakai galon, tapi banyak negara lainnya yang memakai untuk sarana minum. Makan lesehan. Ivy heran kenapa banyak warung makan lesehan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Padahal terlihat banyak kursi. Di Malaysia jarang ada warung lesehan. Meski di... Bentar guys, apa artinya warung lesehan ini guys yang diperkatakan di sini? Diakuinya warung lesehan bagus untuk mempererat silaturahmi. Dan di Jepang pun juga lumrah. Lesehan membuat kakinya cepat pegal. Makan harus duduk. Ivy tak mengerti mengapa ia sering ditegur ketika makan sambil berdiri atau makan sambil berjalan di Indonesia dan diminta untuk duduk. Baginya ini aneh, karena ia di Malaysia terbiasa makan sambil berdiri atau jalan. Tradisi Muslim memang melarang makan sambil berdiri atau jalan. Ini yang mungkin kurang dimengerti Ivy yang beretnis Cina. Selain perintah agama, makan sambil duduk baik untuk kesehatan. Survei membuktikan, makan sambil berdiri atau jalan bisa mengganggu pencernaan. Itulah 9 kebiasaan di Indonesia yang dianggap normal-normal saja, tapi ternyata aneh di mata orang Malaysia. Menurut kamu bagaimana? Bila Indonesia bakal gegarkan ekonomi dunia? Indonesia bakal gegarkan ekonomi dunia. Bila Indonesia bakal gegarkan ekonomi dunia? Indonesia diramal menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2045. Walaupun ekonomi Indonesia lebih besar daripada Singapura dan Malaysia, tapi GDP bukanlah satu-satunya faktor untuk tentukan saiz ekonomi. Perlu diingat bahawa ekonomi Indonesia berkembang pada kadar yang sangat cepat berbanding Singapura dan Malaysia. Menurut Bank Dunia, kadar pertumbuhan GDP Indonesia adalah 5.04% pada 2023. Manakala Singapura hanya 1% dan Malaysia 3.96%. Walaupun akan datang, ekonomi Indonesia diramal berkembang pesat, tapi sukar untuk tentukan bila Indonesia bakal mengatasi ekonomi Singapura dan Malaysia. Baik. Tiga negara paling menyukai Indonesia. Okey, satu buah senyum gue untukmu guys. Malaysia, saling bertetangga dan sering saling sikut, ternyata negeri Upin Ipin ini menjadi negara yang sering berkunjung ke Indonesia. Setidaknya ada 107.500 kunjungan warga Malaysia ke Indonesia. Singapura, negeri kecil dan kaya raya ini bisa dibilang sangat suka dengan Indonesia. Dilihat dari data bahwa negara ini telah melakukan kunjungan ke Indonesia sebanyak 153.000 kali. Australia, negeri kasur ini sangat menyukai keindahan pariwisata Indonesia. Terbukti berdasarkan statistik, negara ini telah melakukan sebanyak 202.900 kunjungan ke Indonesia. Kalian suka negara apa nih guys? Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video dari kompilasi di TikTok ya. Kita melihat tanggapan orang Malaysia terhadap negara Indonesia yang mengatakan tentang ekonomi Indonesia bakal gegarkan dunia disebabkan ada faktor. Karena kalau kita lihat ekonomi di Indonesia guys begitu luas, begitu besar sekali. Banyak pabrik-pabrik yang telah pun dibina ya di Indonesia. Dan wujudnya juga barangan-barangan listrik ya, seperti mobil listrik dan sebagainya. Jadi itu akan memperkukuhkan lagi ekonomi dunia. Dan ini adalah sebagai satu pemahaman kepada orang Malaysia juga, karena mereka ingin sekali untuk membina guys ya, perniagaan ataupun bisnes apa yang dikatakan oleh orang Malaysia. Karena dari segi populasi orang di Indonesia juga mempengaruhi guys, mempengaruhi ya dari segi ekonominya juga. Cuma apa yang kita bisa dikatakan di sini adalah mungkin kita bisa jadikan Indonesia itu sebagai role model untuk menjadikan kita, untuk bahwa setelah kita lihat ekonomi di Indonesia itu pasti kita akan melihat beberapa perkara-perkara baharu yang telah dilanjutkan ya ketika zaman pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Ya kalau kita lihat salah satunya adalah pemindahan IKN, itu kota yang dinamakan Kota Nusantara yang bakal berpindah di Kalimantan. Itu pun guys adalah salah satu bukti ya yang mana kemajuan di Indonesia bakal ya standing dengan negara-negara Eropa seperti negara Rusia, negara Amerika Serikat, ya negara Jerman dan sebagainya. Jadi itu adalah sebagai satu juga mempengaruhi kenapa orang Malaysia ini guys ingin membina bisnis yang berada di Indonesia. Jadi guys, itu adalah merupakan pandangan pribadi saya juga guys. Apapun ini adalah sebagai sesuai dengan kehendak dan juga melihat beberapa video kompilasi tadi. Jadi sekiranya kalian ada beberapa ya info dan sebagainya, bisa saja kalian tuliskan di ruangan
kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.